Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Aib Tiga Lipat. Pada kesempatan hari ini kita lagi di depan rumah, lagi melihat koleksi-koleksi tanaman. Ini punya adik saya. Lumayan rame nih, membuat seger. Ini lidah mertua, ini yang mantep ini. Sangat gede banget, king monstera kalau nggak salah namanya. Saya nggak tahu nama-namanya apa, tapi mantep nih. Ini gede banget, ini udah sekitar 15 tahun lebih kalau nggak salah. Bolong-bolong, tanda bolong. Keladi, wak keladi. Ada jeruk juga nih, buah pandan, sama ini satu lagi. Ibu-ibu biasanya nih yang mau masak pakai daun ini. Ini adalah daun salam. Dulu disiram sering pakai air dari akuarium. Kalau akuarium dikuras, airnya disini pakai buat nyiram ini. Mutasinya malah bagus dengan air dari akuarium. Akuarium dikuras, airnya ditampung. Biasanya ditampung sini nih, air dari akuarium dicampur dengan pupuk juga, ada kunyit juga. Kalau orang Sunda bilang koning, lumayan lah. Depan rumah ada gini, jadi nggak begitu gersang. Lumayan buat dilihat. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sekian. Mudah-mudahan cukup menginspirasi buat teman-teman, khususnya ibu-ibu yang kondisinya yang punya kerja juga banyak yang WFH, karena emang serba dibatasi. Jadi bisa menambah atau koleksinya di rumah dengan bercocok tanam atau dengan tanaman hias. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.